Atlet angkat besi atau lifter alumni Olimpiade Paris 2024 Eko Yuli Irawan menjadi andalan Jawa Timur untuk meraih medali emas di PON ke-21 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Lifter nasional asal Sidoarjo, Eko Yuli Irawan, dipastikan akan berlaga di PON Aceh Sumut 2024. Lifter yang sudah mengikuti Olimpiade 5 kali secara beruntun itu langsung menggelar latihan secara mandiri di Pelatnas Angkat Besi sejak kepulangannya dari Olimpiade Paris 2024. Atlet senior berusia 35 tahun itu akan menjadi andalan Jawa Timur di PON Aceh Sumut 2024. Eko Yuli Irawan dijagokan untuk bisa menyumbang medali emas di nomor 67 kg putra. Selain Eko Yuli Irawan, ada nama Lulu Diana dan Iqbal Tawakal yang ditargetkan bisa menyumbang medali emas PON untuk Jatim. Pengprov PAPSI Jawa Timur memberangkatkan 12 atletnya dan menargetkan bisa meraih 3 medali emas di PON ke-21 Aceh Sumut 2024.